apabila kita bawa yang amat berhormat Perdana Menteri melawat tempat ini, maka beliau melihat sendiri begitu ramai penjual, begitu ramai pembeli yang ada di pasar ini. Maka sudah tiba masanya untuk pasar ini dibaik pulih dan dinaikkan taraf. Kita lihat propos feature Daruman Pinampang temu orang. Begitu cantik, ada features, local features dan lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan, ini cara kita. Cara kita Kerajaan Barisan Nasional, Parti BN yang prihatin. Walaupun daerah Pinampang dalam pegangan pihak pembangkang, Kerajaan Persekutuan dan Negeri tidak pernah mengabaikan tanggungjawab untuk membangunkan daerah Pinampang. Dari RMK atau Rancangan Malaysia ke-10 ke Rancangan Malaysia ke-11 yang belum lagi berakhir ya. Namun peruntukan yang telah disalurkan bagi pembangunan di daerah Pinampang adalah berjumlah 1.4 bilion. Memang 100% alu-alu kan. Ini satu kebutuhan kerajaan yang lebih baik akan datang untuk anak-anak cucu kami juga. Saya mau ada pemberian tamu yang lebih baik dan kemudahan yang lebih baik daripada yang sekarang lah. Memang kita rasa senang hatilah, gembira bercampur macam memanglah kita lama sudah kita mengharapkan kan supaya tempat ini kasih besar sikit, kasih luas sikit kan, supaya begitu kita harapkanlah yang terbaik. Lebih baguslah sebab boleh jual lebih banyak sayur, boleh increase our sales lah dan inventory kita, boleh jual lebih banyak macam-macam barang lah.